sama dengan saya mengusulkan penerima bantuan tersebut, yaitu saudara Anas. Jadi sebelum saya memberi penjelasan saya menyapa dulu saudara Anas untuk memberikan kenyataan beliau. Kes ini juga melibatkan satu kes tindakan undang-undang saman telah digulirkan oleh saya dalam pihak-pihak tertentu, maka saya harap tidak akan mengambil betul pedoman dan juga mana tahu ada orang, ada netizen jumpa
saying that they are sharing saya. Oh, kedai pun jumpa. Kemudian dia kata, orang itu tak dijumpai. Saya boleh tahan kejam tentang sebab kita untuk melindungi identiti sederhana. Saya tidak memberikan konteks bukan kerana apa? Kerana saudara Anas minta saya untuk tidak mendedahkan dan saya menghormati perkara itu. Tetapi ini tidak bermakna saudara Anas tidak boleh jumpai. Malah saya diberitahu bahawa satu dua hari itu selepas saya memberikan bantuan untuk ada orang-orang yang didakwa dari parti lain, parti lawan saya. Saya tak mahu sebut nama parti lah. Kalau saudara tak sebut, saya akan sebut. Parti lawan saya yang telah berjumpa dengan beliau dan memberikan nasihat dan juga bantuan, dia dan memberikan cash dan bantuan kepada beliau. Jadi jelas ini fitnah bahawa beliau tidak boleh ditemui, sedangkan orang parti lepas tidak pernah berjumpa dengan anak. Ya, beberapa hari, sehari dua selepas saya memberikan bantuan, bila mereka tak jumpa Anas, ada orang kejangkan identiti sebab dia bayar RM2,000, tak tahu ada bayar kata. Mereka pula kata, ini nama palsu. Tapi seperti yang saya katakan, kita ada tanggungjawab melindungi identiti. Dan memang penerima tidak bagi kita beritahu nama ini. Tak apa, saya tanggung. Saya tanggung, saya orang politik. Kemudian dia kata, motor tidak ada. Semalam saya nampak dalam Facebook, ada nampak kalian, dia letak geran motor nama Cina. Nama Cina ada nampak dalam Facebook lah. Dia kata motor ini sebenarnya tipu, bukan bagi kat Melayu, bagi kat Cina. Lepas tu dia delete post lah. Dia delete post lah. Siapa saya tahu? Saya orang politik. Lepas dia delete post, kita ingat dah. Dia naikkan lagi satu post, tunjuk kata, motor yang dibeli itu bukan motor, saya tak pandai tentang motor lah, tuan-tuan, saya tak pandai. Ya. Dia kata, motor yang dibeli itu bukan motor yang mana orang itu lah, dash 125. Dia kata, bukan itu. Ini YB, beli motor yang murah. Sebenarnya kalau untuk kurang adalah pemberian untuk, tapi itu jelas penipuan sebab saudara Anas sendiri telah mengaku bahawa beliau dapat foto ada bawah itu. Ini kita tengok foto apa, tapi saya harap boleh apa itu untuk membawa kegaharan untuk kita cuba untuk melindungi identiti saudara Anas sebanyak yang boleh. Saya minta siap kawan-kawan. Jadi sampai bila dia nak mengorek satu benda yang memang tidak diperlukan, nak mempertikaikan kerja kebajikan. Saya ahli parlimen. Saya ahli parlimen. Sekarang parlimen tak boleh bersidang. Kita tak dapat pergi ke parlimen, tanya soalan, berbahas, berdebat. Dalam COVID, rakyat susah. Jadi saya bagi bantuan. Dan bila saya bagi bantuan, setahu saya lah, saya ingat saya dalam pernyataan saya dalam Facebook, saya tidak pernah menyerang mana-mana parti politik. Saya tidak pernah sebut pun kerajaan gagal ke parti mana gagal ke. Saya hanya memberikan bantuan. Tapi tak apa, saya tangguh, saya orang politik. Ya. Dia sebenarnya bukan nak cari kebenaran. Dia tanya soalan ini, tanya soalan itu, bagi duit nak tawarkan dari ke atas kepala seseorang. Dia bukan nak cari kebenaran. Dia hanya nak cari peluang untuk menyerang. Dan saya tak apa. Saya tak apa. Saya orang politik. Dia nak serang saya, dia nak hentam saya, dia nak pukul saya, dia nak lawan dengan saya. Saya terima. Apa yang saya tidak boleh terima ialah, dia meletakkan harga ke atas kepala seorang penerima bantuan. Itu saya tak boleh terima. Itu sudah melampau. Kita berpolitik, biarlah berpada-pada. Orang merupakan penerima bantuan.
penerima bantuan sanggup lagi meletakkan harga 1,000, 2,000, ganggu keluarga, ganggu dia. Sebenarnya mereka tahu bahawa saudara Anas ini boleh dijumpai, boleh dicintai. Mereka sendiri telah datang berjumpa dengan saudara Anas. Bagi duit lagi. Apakah terjadi dengan masyarakat kita? Orang politik benda ini merosakkan masyarakat. Saya minta maaf tadi. Saya minta maaf. Benda ini merosakkan masyarakat. Kita nak buat kerja kebaikan. Okey? Kita nak cari sama nama tak betul lah. Lesen ada atau tidak lah. Motor warna apa lah. Dia ni gaji tak, lawan tak. Hakikatnya saya juga sekarang. Dia meninggal 500 sebulan. Apa tu? Juta lah. 500 sebulan. Dia sudah berada di bidang 6 bulan. Dia tidak cukup duit untuk menampung diri. Jadi terpaksa kerja pakai. Dan motor dia tak ada. Basikal pun tak ada. Itu dia pinjam. Okey. Dan bila saya jumpa dengan dia, saya bercakap dengan dia. Saya tanya background dia. Saya nampak keputusan akademik yang agak cemerlang. Beliau kata ada cita-cita nak jadi engineer. Dan saya lihat keadaan itu, saya kata saya nak mempermudahkan urusan dia. Kemudian saya nak bagi dia kemudahan. Sebab beliau bukan nak pergi kerja berkata selama-lamanya, itu pakai. Dia ada cita-cita dan sebagainya. Jadi kita memberikan bantuan. Begitu yang ada dalam poket saya tidak guna peruntukan kerajaan. Saya tidak guna peruntukan kerajaan. Ya. Bukan peruntukan kerajaan, bukan derma orang ramai. Itu saya guna beli dari poket saya. Dia nak cari, tanya soalan, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Adakah baju dia pakai betul ini? Keluarga dia tidak tahu. Mereka dapat jumpa. Jadi, saya rasa, saya harap seperti yang mengapa kita keluar ini? Sebab nama Anas telah pun didedahkan dalam Facebook. Nama dia, alamat dia, dia belajar di mana. Dan itu memang tidak adil kepada penerima bantuan. Saya tak, sebenarnya saya tak menjawab. Saya tak apa kalau diserang saya. Kena lawan saya. Kena ditangkap saya. Tapi apabila mereka berbuat sedemikian ke atas orang yang dah berpesusah, itu dah melampaui batas. Berpolitik kena ada batasnya. Kalau tidak, rosak. Saya nak tunjuk bahawa malam sebulan dia tunjuk nama Cina. Okey. Dan kita akan pergi pulang untuk pertuan. Dia tunjuk nama Cina. Ya. Kemudian dia gililah. Lepas tunjuk gililah. Memang macam ni. Dulu kadang-kadang tak tunjuk. Bila dah dapat, dia tanya lagi soalan lain. Dia nak cari sama macam. Okey. Dia kata, Gran nama Cina. Kemudian dia tunjuk lagi. Gran kata bukan foto yang saya tunjukkan. Okey. Masalahnya Gran ada nama dan IC dia semua. Jadi saya minta, mungkin saya tak tunjuk di lain. Saya tunjuk kepada reporter. Reporter ambil gambar, tolong tutupkan IC, tutupkan alamat rumah dan nombor motor. Boleh ambil nama. Reporter jadi sesilah. Reporter jadi sesilah, saya minta maaf. Mungkin saya tak boleh tunjuk dalam lain. Mungkin kita kena masalah. Kita boleh isi. Nah, itu tak lain. Saya tak mahu tunjuk lain. Saya punya ni. Saya tunjuk kepada reporter. Ya, reporter semua beri khabar. Ini kau boleh, jangan kau ini. Sebab saya tak nak tunjuk IC dia. Selepas ini saya harap kita masih lagi respect dia punya privacy dia. Okey? Sebab ini baik, baik. Ini lain. Tak nampak dia. Saya harap nanti dia. Saya tahu. Saya bukan salah saya. Thank you.
ada kok orang itu. Dan didaftarkan.